Nabi kot. Nabi susah payah terima Quran, menangis-nangis, bergoncang sampai sempit dada, berpoloh-poloh dapatkan Quran. Sampai kat kita baca ikut kita. Waduha, wallahi Liza saja. Memang tak salah. Habis tu, kau belajar ni untuk apa? Nak cuba sebut yang betul. Nabi kata, ana afsahu dhat. Aku orang yang paling fasih sebut dhat. Kita puih nyebut dhat-dhat, tercampak gigi palsu kan? Dot macam mana, belah kiri ke belah kanan lidah ni? Tau. Cuba kanan lu, kanan lu. Oh, dhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Doa betul? Doa minum air zam-zam. Dah minum air oksigen dia lupa nak minum air zam-zam. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kasidah dulu Kak Salwa? Dia request daripada hari tu lagi. Sikit-sikit je lah eh. Okey, kita kasidah sikit cerita pasal Nabi boleh. Tajuk lagu ni, kasidah ni Mahabbah Rasul. Pernah dengar? Pernah dengar? Kisah cinta kepada Rasulullah. Yang Rasulullah ni dicintai bukan saja oleh sahabat dia, oleh umat dia, tetapi makhluk lain. Pokok sayang Nabi, bukit sayang Nabi, unta sayang Nabi. Kita sayang. Ya, tapi itulah Rasulullah. Semua sayang dia. Kan? Pokok menangis rindu Nabi. Bukit Uhud punya excited, Nabi duduk atas dia bergoncang, sukanya. Itu Bukit Uhud. Apa lagi? Sahabat Nabi yang bernama sahabat dan juga sepupu Nabi, Ja'far. Sayyidina Ja'far. Dipanggil Sayyidina Ja'far ini Ja'far At-Tayyar. Apa Tayyar? Apa Ja'far At-Tayyar? Sepupu tau, dia adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Bermaksud dia adalah anak kepada Abu Talib. Nama dia Ja'far. Punya cinta pada Rasulullah. Dinamakan At-Tayyar sebab dikurniakan sayap pada dia. Kenapa kurniakan sayap? Allah ganti tangan dia yang hilang masa perang. Nak perang pegang bendera, kepit belah sini, tangan pegang satu, potong sini. Dah sini putus, pegang pula tangan lagi sebelah, potong pula sini. Sampai hilang kedua tangan dia. Dan akhirnya Allah kurniakan dia sayap di dalam syurga. Itu dah confirm masuk syurga. Tapi Sayyidina Ja'far At-Tayyar masih menangis kerana risau. Kerana rindu, aku ni masuk syurga dengan Nabi ke tak ni? Dia kata, apa gunanya aku masuk syurga tapi bukan dengan kekasihku? Macam kita masuk rumah baru, kan, so seorang lah. Anak tak payah ikut, cucu tak payah ikut. Acik seorang je boleh masuk dalam rumah ni. Contohlah yang ada suami-suami tak boleh ikut, tak boleh. Acik seorang je. Wah, biasa rumah. Tapi apa guna? Masuk dalam rumah yang sangat cantik tapi tidak ada kekasih. Tidak ada orang yang kita sayang. Begitulah Sayyidina Ja'far. Sayang pada Rasulullah. Macam tu juga dengan Sayyidina Su'ban. Dia jadi sampai jadi enemik ni macam pucat lesil. Sebab kerisauan yang melampau. Nak kata depres pun tak boleh. Tapi dia lebih macam tu. Sebab dia risaunya dia
aku ni masuk syurga dengan Rasulullah ke tak? Kalau kita dah masuk syurga, tak kira lah dengan siapa janji masuk syurga. Tapi punya sayang pada Rasulullah masuk syurga dengan Nabi ke tak? Sahabat-sahabat cakap, apa erti aku masuk syurga tapi bukan dengan Rasulullah? Kan? Ah, macam ibu-ibu belajar Quran tadi, apa? Klinik tajwid. Okay. Apa niat belajar Quran? Yalah, nak baca Quran. Baca, belajarlah. Betul, itu niat yang baik. Apalagi niat yang baik? Ya? Nak betulkan tajwid. Nak betulkan, Masya Allah. Tambah lagi satu. Niat yang dah ada tu, kekalkan dan tambah lagi. Aku belajar tajwid sebab aku sayang Rasulullah. Aku sayang Nabi kot. Nabi susah payah terima Quran, menangis-nangis, bergoncang sampai sempit dada, berpoloh-poloh dapatkan Quran. Sampai kat kita baca ikut kita. Waduha, walai liza saja. Memang tak salah. Habis tu, kau belajar ni untuk apa? Ya, saya belajar sebab sayang Rasulullah. Walaupun baca tak macam bunyi Arab, ala-ala harap pun jadilah. Sebab sayangkan Rasulullah. Tambah lagi niat baca Quran. Sebab sayang Nabi kot. Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Nabi kata bacalah Quran dengan lidah Arab. Walaupun kita tak ada Said Saripah, tak porah. Kan cik kan? Tapi niat. Aku belajar Quran sebab sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak cuba sebut yang betul. Nabi kata ana afsahu dhat. Aku orang yang paling fasih sebut dhat. Kita puas nyebut dhat, tercampak gigi palsu kan? Dot macam mana belah kiri ke belah kanan lidah ni tu? Cuba kanan lu. Allah. Eh, tak dapat dah. Ah, kiri pula. Allah. Oh, lidah gorak dia, mata-mata pun naik atas sekali. Tak boleh kiri, tak boleh kanan. Ah, depannya lah. Zat. Habislah. Habis bincang dah tu. Berusaha. Walaupun Nabi cakap, ana afsahu dhah. Aku orang yang paling fasih dalam menjawab huruf dhah. Takkan kita nak cakap, tak payah belajar dah. Memang dia yang paling fasih eh, Nabi tu. Tak apa dah. Nabi dah cakap, aku paling fasih. Kita tak payah berfasih nah dah. Kan? Belajar kerana sayangkan Rasulullah SAW. Quran turun kat Rasulullah kot. Jadi aku cuba walaupun bunyi tak macam cari pakasip, tak apa dah. Aku cubalah baca yang terbaik yang aku boleh. Sebab sayangkan Rasulullah. Allah bukan nak nilai hasil bacaan kita. Tapi Allah nak tengok apa usaha budak ni, makcik ni ke. Apa usaha dia. Ah, itu yang Allah nak tengok. Bukan Allah nak nilai sedap ni kita baca. Allah nak nilai apa usaha kita. Kita nak jadi dan buat baca yang terbaik yang kita boleh. Itu sebab orang nak baca Quran dia doa. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, terangkanlah hati aku ni ya Allah. Maklumlah dah 50-60 pun belajar. Lidah dah korek. Wayassirli amri. Mudahkanlah urusan aku nak belajar ni ya Allah. Mudahkan urusan. Wahlul uqdatam min lisani. Bukalah ikatan lidah ni. Minta lidah ni dibuka ikatan. Yafqahu qawli. Fasihkanlah lidahku. Bicaraku untuk sebut dan lontarkan ayat-ayat Quran ni. Kan? Ada orang dia nak belajar tapi suara dia tak keluar. Minta Allah bagi mudahkanlah urusan ya Allah. Aku ada untuk sokek, kokek, tokak ni. Bagilah lancar ya Allah. Ada orang gahang itu dia jenis cakap tak buka. Mana tu? Oh Allah ya kau. Kau ni bercakap ke tak? Gahangnya tak terbuka. Sedangkan baca Quran ni kena jelas. Fathahnya A, kasrahnya I, dhammahnya U, kan? Ha. Bila dhammah muncung, yang tak dhammah buka. Yang kasrah leper I. Kan? Ha, ni tak, dia semua dia muncung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi mokah tak?
Sebab itu nama tempat dia makhraj. Tempat keluar huruf tu macam mana? Bila dia dah berbaris, macam mana pula sifat dia? Sifat dia berubah-ubah macam kita juga. Huruf ra, baris atas dia tebal. Ra, tapi tak payah mencung. Tapi dia berubah bila berbaris bawah. Dia jadi nipis. Jangan atas pun tebal, bawah pun tebal. Ri, sorry. Nek risau lah hatiku ini. Dia berubah sifat dia. Macam kita juga. Dia menjadi omak masa muda dulu. Osah garang eh. Dah jadi wan, baiklah dia. Osah sayang kat cucu eh. Rasalah tu awak dah jadi wan kan? Saya dah ada dua cucu dah. Nak masuk tiga dah cucu. Alhamdulillah. Okey, baik ibu-ibu. Panjang bonang mukadimah ni. Tadi pergi Masjid Senayan eh. Alhamdulillah. Semalam. Di situlah anak ketiga saya bernikah. Alhamdulillah. Dah masuk 2 bulan dah. Syukur Alhamdulillah. Ini minta maaf lah tak jemput ke ramai. Kak Sarwa bukan dah jemput kau. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Kita nak nasyid sikit pasal Rasulullah boleh? Sikit je yang berbanyak. Banyak kan mahal bayar kan? Gurau-gurau. Okey, baik. Maulaya sal. Ni pun latihan untuk baca Quran. Latihan untuk keluar suara. Kalau nak baca Quran, kau tak komat kamet ya. Tak payah belajar. Alhamdulillah. Betul lah tu. Tapi balik. Nak baca Quran, suara kena keluar. Okay. Maulaya sal. Liwasallim da. Jomlah. Saya seorang saja. Iman abadan. Abadan. Ala habibika khairil khal. Ki kullihimi. Kullihimi. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Kisah unta. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi. Mengalir air, matanya menangisi kerana rindu kepada Nabi. Mengadu domba tentang badan sakit, kerjanya banyak, makannya sedikit. Siapa yang menangis ni? Unta. Mengadu pada Rasulullah, kojo banyak, sikit bagi makan. Kita lain makan banyak, kojo sikit. Unta mengadu pada Rasulullah. Di dalam peristiwa, minum jap. Oh ya, badanlah bubble-bubble lampau kot ni. Di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat. Ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan jua terangkat. Lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah
Hingga kiamat maulaya salli wa sallim daiman abada abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi kullihimi. Kisah pelepah tamar. Pelepah tamar yang sudah kekeringan merintis dan menangis kerana ditinggalkan, hingga tangisannya telah didengarkan kepada para sahabat yang beriman. Lalu baginda turun menenangkan, berhentilah menangis berkat usapan maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi kullihimi. Bukit Uhud, kisah apa? Kuat bergoncang kerana gembira Nabi di belakang, sehinggalah kaki baginda menendang, barulah berhenti dari bergoyang. Disaksikan oleh Saidina Abu Bakar dan bakal syahid Osman dan Omar. Siapa yang saksi Bukit Uhud? Abu Bakar, Osman dan juga Omar. Satu kisah lagi. Saidina Sauban, siapa nama sahabat Nabi? Sauban. Kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan adakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Kerana baginya jika berasingan, tiada nikmatnya syurga pilihan. Itu kisah mahabbah Rasul. Ada lagi. Cukup sampai situ dulu. Ibu yang mulia dirahmati Allah, begitulah sayangnya kepada Rasulullah SAW. Bukit bergoyang, excited. Kan? Macam tu juga kita kan? Excited nak jumpa Nabi. Kalau boleh hari-hari duduk kat raudhah. Kalau boleh. Nak mati kat raudhah. Kalau boleh. Niatlah, kan kena bayar pun. Tak mati kat raudhah, mati kat Masjid Nabawi pun tak apalah. Jadilah. Tak mati kat Masjid Nabawi, mati kat hotel kat Mekah, Madinah tu pun jadilah. Kat mana mati kat hotel. Orang tak cerita kat hotel lah. Mati mana? Madinah. Tanam mana? Bakir. Cukup untuk kegembiraan kita. Barang siapa yang boleh mati kat Madinah, usahakanlah. Bukan saya cakap, Rasulullah. Usahakanlah. Niatlah. Kan? Niat. Niat. Kan? InsyaAllah siapa nak pergi umrah Ramadan, saya pergi Ramadan. Akan menyambut Lailatul Qadar di Kaabah dan berhari raya di Madinah. Akan bertakbir bersama Nabi SAW, insyaAllah. Siapa nak ikut saya tu, kontak kat Sarwah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasih Allah. Baik, hari ini saya nak bawa satu surah, iaitu surah At-Tin. Kita niat kita belajar Quran kerana Rasulullah. Tadi dah belajar tajwid.
Now kita nak belajar sedikit tafsir. Supaya kenapa nak belajar tafsir? Supaya kita faham. Kan? Ada orang langsung tak nak mengaji. Apa kau baca Quran? Kau tak faham. Tak ada guna, kau tak faham kau baca. Okay? Itu satu hal. Baca tanpa faham pun pahala. Apatah lagi faham. Apatah lagi faham. Okay, ni nak tambah lagi pahala kita. Okay? Ha, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima. Sayang kat Rasulullah nak faham apa yang Nabi nak sampaikan. Okay? Baik. Surah At-Tin. Saya memilih surah At-Tin ini sempena pergolakan yang berlaku sekarang ni di Syria. Musim sejuk yang berlaku di Syria. Kan? Eliza Helmi kat sana sekarang ni. Doakan yang baik-baik insyaAllah. Okay? Anak kita menangis lapar nak makan McD, nak makan KFC. Budak sana menangis sejuk lapar. Tak tahu pun nak makan, gigit kotak. Gigit kotak, bayangkan yang makan tu daging. Anak kita menangis. Pilih nak ayam. Ayam nak KFC, burger nak burger McD. Banyaklah pilihan anak cucu kita. Ikut ialah mak ni. Wan ni pun ikutlah cucu ni. Marah dia omak, apa marah cucu dan? Okay? Tentu tak? Ha. Sempena di Syria. Sempena di Palestin. Sempena bumi Syam. Sebab itu saya pilih At-Tin. Okay, baik. Surah At-Tin dipanggil At-Tin sempena ayat pertama dalam surah ini. Wat-Tin. Dan diletakkan huruf waw di hadapan huruf surah ini yang bermaksud demi, bukan dan. Demi. Dan waw ini kita panggil ialah waw al-qasam. Qasam ni bukan qasam yang berjuang tu. Qasam adalah satu kalimat yang membawa maksud sumpah. Sumpah ini biasanya akan dengan nama-nama yang hebat. Dengan nama Allah. Wallahi. Wabillahi watallahi. Buat tu abang tak bongak dah. Yang mesej abang ni kawan reunion lu. Tak, abang tak bongak dah. Ha, tak bongak tu tak bongak. Bongak ni tipu. Hmm. Bongak ni cakap ni 9. Tak bongak dan dah. Ha, tak tipu betul. Abang cakap betul. Tak bongak dan dah. Kan? Ha. Kalau pembongak, ha, itu sah membongak tu. Okay? Ha, diletak waw demi. Biasanya sumpah dengan nama Allah. Wallahi. Dan jangan ibu-ibu sebarang bersumpah. Nanti kena kafarah. Kena bayar denda. Kan? Wallahi abang. Ini last dia masak lemak cili api. Sok dan tak nak masak. Wallahi wabillahi watallahi. Tajuk eh masak gulai. Ya. Bukan main sumpah. Bukan main sumpah. Abang janji yang ini last abang minum air manis. Kaki-kaki berkudih. Kunci manis. Eh. Wallahi wabillahi watallahi. Besok kalau langgar macam mana? Bayar kafarah, bayar denda. Ada yang katakan denda tu ikut harga zakat. Okay? Ikut harga zakat fitrah tu kan? Ha. Baik. Dan bersumpah itu juga selain nama Allah, Allah akan bersumpah dengan makhluk dia yang hebat. Wat-Tin. Demi buah tin. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah buah tin. Dalam tafsir ini bagi tahu Allah bersumpah dengan dua bihataini syajaratain, dengan dua pokok yang hebat. At-Tin az-Zaitun. Dan ada yang mengatakan tin ini ialah bukit. Bukit. Eh? Di mana bukit tin? Di mana? Syria. Di mana bukit tin? Syria. Dan juga boleh buah tin. Buah tin bagus, daun tin bagus. Kan? Ha. Buah tin kalau perempuan makan untuk kesuburan. Kalau perempuan yang susah nak period, so dia makan buah tin, jus tin. Bagus eh? Ha. Okey. Kemudian tambah lagi az-zaitun. Dan demi zaitun. Pendapat pertama mengatakan pokok, pokok zaitun. Sesungguhnya pokok zaitun memang sangat hebat. Saya sangat takjub dengan pokok zaitun. Apatah lagi yang menciptakan pokok zaitun ini. Dia boleh hidup beribu-ribu tahun. Eh, saya sangat rindukan zaitun di mana? Yang ada di dalam Masjidil Aqsa.
Masya Allah. Ada yang hidup beribu tahun. Di dalam Al-Aqsa ni besar. Bayangkan macam meja ni. Seluruhannya adalah Al-Aqsa. Dan ada binaan masjid. Ha, ramai yang dah pergi kan? Ha, dua masjid atas tanah. Tiga masjid bawah tanah. Habis atas rumput tepi ni macam mana? Itu pun Al-Aqsa. Ya, apakah semayang kat luar masjid? Semayang dalam masjid Al-Aqsa. Eh, ini pun tanah Al-Aqsa. Masjid juga. Okey? Ha, Masya Allah. Pokok zaitun tu, ibu-ibu, first time saya pergi sana. So, sebab saya dah lama admire dengan pokok ni. Subhanallah. Daun boleh buat teh. Untuk turunkan kencing manis dan juga darah tinggi. Daun zaitun tu. Daun pokok zaitun tu, eh. Ha, mana nak cari sini? Okey? Dan buah zaitun tu, Masya Allah. First time saya sampai Al-Aqsa, buah zaitun tengah banyak dan ibu-ibu di Al-Aqsa tengah petik buah. Eh? Tengah petik buah zaitun. Saya punya excited. Pergilah. Tengok. Hazal zaitun! Hazal zaitun! Hai Allah! Hazal zaitun! Zaitun! Arab di sana, dia punya bahasa dia lembut. Ya, yeah? Bahasa dia lembut. Bezalah kan orang Sembilan kata, "Ya, lah mengak dan dah." Itu ni Sembilan. Orang Kelantan, "Ah, hamba tak tipu, betul weh." Dah bunyi siam lah dah. Dia ada lenggok-lenggok dia kan? Ah, begitulah di Palestin. Mungkin kerana bumi yang sejuk itu menyebabkan orang-orang di sana menjadi orang yang agak lembut. Orang yang duduk kat topek panih dia biasa bagan. Kat Saudi tu kan? Ah, ibu tu nak masuk raudhah ke, punyalah marah tu kan, dia halau-halau gitu kan. Okey. Saya sampai sana dan saya ambil, saya nak makan. Acik-acik kat situ kan. La'ak. Muka tak apa la'ak. Maksudnya jangan. Macamlah cerita monyet nak makan lado kan. Jangan monyet, jangan. Saya pun gigit lah. Memang nampak syurga. Pahit. Nampak syurga kak? Usah pahit dia, bukan main pahit dia dah. Macam makan-makan wali tu kan? Ya ampun. Usah pahit eh. Padahal dia orang nak makan buah zaitun juga, tapi jeruk. So ibu kalau nak makan zaitun, yang jeruk yang beli kat kedai Arab tu, makanlah. Makan lebih banyak. Buat jeruk. Makan buat gudak-gudak, sedap tu. Okay? Tak pahit dah. Itu zaitun. Di Al-Aqsa. Subhanallah. Okay, siapa nak ikut saya 1993 ni? Al-Aqsa. Eh? Ha, siapa nak rasa masuk je daripada border ke Palestin? Masuk. Sampai satu bukit, ibu-ibu nampak Al-Aqsa, start takbir. Allah! Bukan takbir macam tu, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah Sayyidina Umar bila nampak Al-Aqsa. Sebab takbir raya ni adalah untuk yang hebat-hebat. Raya Aidilfitri. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir. Sayyidina Umar kata nampak Al-Aqsa, takbir. Biasa kita nampak masjid-masjid biasa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nampak Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana di situlah bumi syahid sampai kiamat tak pernah berhenti. Kan? Masya Allah. Ibu-ibu yang rahmati Allah. Dan tafsir yang kedua bagi tahu selain daripada buah zaitun, daripada hujung daun sampai ke akar, ke kulit buah bermanfaat. Dalam tafsir ni kata, kerana manfaat dan barakahnya dua pokok ini. Sebab itu Allah bersumpah, wattin wa zaitun. Dan Allah tak bersumpah, wat durian wa rambutan. Makan durian banyak, darah tinggi naik. Rambutan banyak, kencing manis naik. Allah tak bersumpah dengan durian wa rambutan. Wat durian wa rambutan. Tak ada. Kerana kehebatan buah tin dan buah zaitun, maka Allah bersumpah dengan ciptaannya. Barokahnya dia. Satu pendapat lagi mengatakan, az-zaitun ialah bukit zaitun. Zaitun di mana? Bukit zaitun.
Atau dipanggil Jabal, bukan gunung. Gunung lebih tinggi. Jabal Zaitun. Bismillah. Di mana Jabal Zaitun itu? Di Palestine. Adakah Jabal Zaitun ini memang wujud? Ya, saya. Memang wujud. Siapa pergi Palestine akan singgah ke Jabal Zaitun. Akan singgah. Kerana disitulah tempat Nabi Isa akan turun. Dan dikatakan disitulah tempat Nabi Isa naik ke langit. Dan hari ini kalau kita ziarah Palestin dan pergi Jabal Zaitun, kita akan lihat ada kesan tapak kakinya Nabi Isa. Kesan tapak kaki Nabi Isa. Kenapa tapak kaki Nabi ini biasanya berbekas? Berbekas sebab Nabi ini jasad diberat dengan wahyu. Kita duduk berbekas juga kayak sofa lah. Mau duduk tenggelam sofa tu. Tu tandoi bawa lah poso. Kan? Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ada tak kesan tapak kaki dia? Ada. Mana? Makkah. Maqam. Ibrahim. Maqama Ibrahim musalla, dirikanlah solat di belakang makam Ibrahim. Bukan makam tu artinya kubur. Makam tu kesan tapak kaki dia. Okay, tempat, okey. Dan di Jabal Zaitun tu hari ini kalau kita pergi ibu sekalian, selain banyak pokok zaitun, di situ juga ada makam Rabi'atul Adawiyah. Ada makam. Siapa Rabi'atul Adawiyah? Itulah yang wali perempuan. Wali perempuan. Sebab itu orang kata orang perempuan ni Masya Allah hebat. Kadang-kadang takdir orang lain-lain. Ada orang dia dapat cari pahala dengan suami dia. Mudah urusan dia untuk masuk syurga. Macam Rabi'atul Adawiyah. Seorang wanita yang ditakdirkan tidak berjodoh. Ada kadang-kadang perempuan sekarang ni tidak berjodoh. Takkan kahwin. Kan kawannya dah kahwin dah, dah beranak, dah bercucu dah. Dia tak kahwin-kahwin. Dia jaga mak dia, dia jaga keluarga dia, dia jaga adik-adik dia. Adik sekolah, dia kojor. Dia kojor kan, dia kerja cari duit untuk sara adik-adik. Kan, dah besar, harap adik dia ingatlah kat dia. Lepas tu jaga pula anak adik-adik tu. Ni biasa. Dan Allah takdirkan dia tidak berjodoh. Rupanya nasibnya itulah nasib Rabi'atul Adawiyah. Dan Rabi'atul Adawiyah tidak menjadikan tidak ada jodoh itu sebagai satu nasib malang untuk dia. Tapi dia gunakan untuk cari cinta Allah SWT. Asyik mahsyuk dia dengan cinta pada Allah. Tenggelam dia dengan cinta pada Allah SWT. Di mana? Zaitun. Di atas bukit Zaitun. Jadi ibu ini tafsir. Sekarang kita baca Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Oh Allah sebut tin. Allah sebut zaitun untuk apa? Untuk mengenang bumi Syam. Bumi Syam tu mana? Syria, Lebanon, Palestin, Jordan itu bumi Syam. Bumi yang diberkati oleh Allah. Subhanallah, ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan di Bukit Zaitun juga hari ini kalau kita pergi ziarah, kita akan jumpa makam Salman Al-Farisi. Siapakah Salman Al-Farisi? Sahabat Nabi yang bukan keturunan Arab tapi keturunan Parsi. Yang mencadangkan perang Khandaq, gali parit. Dekat mana? Madinah. Tapi dia kat Madinah. Kenapa pula makam dekat sana pula? Itu tandanya dia pergi sana. Mungkin betul jasadnya ada dan mungkin betul jasadnya tak ada. Tapi dia letak tanda kat situ, mungkin Salman Al-Farisi pernah datang sana. Itulah sahabat. Hijrah aja dia. Kan? Untuk agama. Okay. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila sebut makam, dia kata buat kubur panjang. Ini makam Salman Al-Farisi. Belum tentu jasadnya ada.
Belum tentu. Jasad yang confirm ada dua saja. Di mana? Jasad para Nabi. Jasad Rasulullah dan jasad Nabi Ibrahim. Jasad Rasulullah, ini makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Betul, Rasulullah sedang menjawab salam kita. Dan hari ini kita berada di tepi raudhah dan kita tak tahu yang kat dalam tu. Orang yang menjaga pun tak boleh masuk, dia boleh masuk pintu. Tapi telah dibina satu timah ataupun bes, kita panggil apa, konkrit yang sampai ke atas. Keliling makam Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Orang tak boleh masuk dah. Satu je pintu boleh masuk, ikut atas. Kan? Ha. Jaga sungguh-sungguh sebab memang confirm jasad ada. Dan orang memang nak curi jasad tu dan pernah berlaku dia nak curi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak curi jasad Rasulullah. Maka dia binalah konkrit yang sangat kuat, sampai ke bawah, keliling makam tu di konkrit sampai ke atas. Itu binaan dia. Boleh tengok dekat YouTube dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan lagi satu makam yang confirm ada jasad ialah makam Nabi Ibrahim. Di mana? Palestin. Confirm ke ada jasad Nabi? Confirm. Sahih. Palestin tu dekat mana? Dekat Khalil. Ataupun dipanggil Hebron. Bahasa Israelnya, bahasa Jewishnya, Hebron. Bahasa Arab dipanggil tempat tu Khalil. Anta ila wen, kamu nak pergi mana? Ila Khalil. Khalil itu adalah Ibrahim Khalilullah. Dan di situ ada makamnya Nabi Ibrahim AS. Dan sebelahnya ada Siti Sarah. Dan di situ juga ada makam Nabi Ishaq. Dan istrinya Rif'ah. Dan juga di situ ada makam Nabi Ya'qub. Ada berapa Nabi? Satu tempat je tau kat masjid tu. Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam tahiyat. Perasan tak Nabi Ibrahim ni penting? Ha, selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang mana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebut dalam tahiyat. Takkan tak nak ziarah kot? Dan itulah permulaan Nabi. Daripada Nabi Ibrahim, permulaan Nabi macam mana? Keturunan. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah. Kahwin dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar dapat anak Ismail. Dan bermulalah keturunan Arab. Siti Sarah, dia dapat Ishaq. Daripada Ishaq, dia dapat Ya'qub. Elias Israel. Ya'qub bermaksud Israel. Ya Bani Israel, ya wahai anak-anak Ya'qub. Ya Bani Israel, al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Wahai anak-anak Yakub, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah dah bagi pada kamu. اُذْكُرُوا نِعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. Ingatlah nikmat yang aku dah bagi kepada kamu. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan aku dah muliakan kau daripada orang lain tau. Ha. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah dah muliakan Israel ni. Sebab itu kebanyakan para nabi daripada Israel. Daripada Ya'qub lahirnya Yusuf. Subhanallah. Banyaknya nabi kat sana ni. Sungguh-sungguh banyak. Kan? Dan kita kena belajar nabi-nabi yang ini supaya kita sayang lebih kepada Rasulullah.
Eh, tak payahlah tahu pasal Nabi lain. Kita belajar pasal Nabi Muhammad. Tak. Belajarlah pasal Nabi yang lain. Carilah sejarahnya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para Nabi yang aku muliakan daripada yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku pergi ziarah kat sana ada makam Nabi. Nabi Yusuf. Ya Allah, Nabi Yusuf tu orang kata cantik sangat. Anti angat. Anti angat. Sampai tak boleh cakap lah. Anti angat. Sampai Zulaiha pun terpikat. Orang pun gosip. Apa jatuh cinta ke anak angkat? Tak apa-apa lah. Apa gitu? Netek kah? Kan? Orang mempersoalkan. Mendalah. Zulaiha kata, tak apa, kau tak rasa. Kau tak nengok lah Yusuf tu macam mana. Lebih kurang begitu. Tak apa, kau tunggu ya, kau tunggu. Dikumpulilah isteri-isteri menteri macam ni. Ha? Macam ni, ha? Tunggu dalam ni, tunggu, dia cakap. Lepas tu dipanggil Yusuf, Sayyidina Yusuf, Nabi Allah Yusuf untuk jalan. Tak payah buat catwalk dah. Jalan je. Kan? Lalu je. Tak payah nak buat catwalk, nak tunjuk handsome, tunjuk sadar, tak payah. Lalu je. Apa toh? Nabi Sembilan kata, apa toh? Ngango kau? Diberinya satu pisau yang sangat tajam dan sebuah apple. Sebiji apple seorang satu. Lalu Nabi Yusuf itu belum buat catwalk itu. Meleleh haliwe tekau. Kan? Subhanallah. Cantik dan indahnya Yusuf alaihi salam. Wah, kita belajar tentang Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nabi daripada Israel. Ya, aku tak sabar nak tengok Yusuf macam mana. Nak masuk syurga, nak tengok Yusuf juga. Contoh. Dan ibu-ibu, ulama' cakap, kalaulah Yusuf tu engkau lihat sampai terpotong jari, Rasulullah kalau kau lihat tertikam di hati. Cia, cia, cia. Dahsyatnya Rasulullah. Sayyidina Yusuf pun sampai dah macam tu, apatah lagi Rasulullah. Nak bagi tahu ni Yusuf handsome kan? Tak terlawan handsome-nya Rasulullah. Nabi Daud AS. Nabi Daud. Punya sodap eh. Baca Zabur. Sampai burung yang terbang lupa nak mengepakkan sayapnya. Tengah terbang dengan Nabi Daud baca. Mak, sedap. Tepuk dia tu. Akak ngaji kak, kan? Terjaga sama akak, apa bunyi tu? Kan? Nabi Daud AS baca Zabur sampai burung lupa nak terbang. Siapa Nabi Daud? Bapaknya Nabi. Kat mana dia? Palestin. Boleh ke tengok makam dia? Boleh. Ada. Kat mana? Palestin. Semuanya di sana, ibu-ibu. Masa nak pergi makam Nabi Daud, imam cakap, "Hadha tariq," dia kata, "jalan ini." Nak belum sampai, dah nak sampai ke makam dia tu, kita naik bas kan? Inilah bermulanya titian Siratal Mustaqim. Bermulanya akhirat di Palestin. Itu sebab kadang-kadang saya berwhatsapp dengan kawan-kawan di Palestin. Dia kata, bila nak balik kampung? Dia cakap Arab lah, tak ada cakap macam ni dah. Bila nak balik kampung? Kawan-kawan saya dah faham lah, nak balik kampung lah. Artinya nak pergi Aqsa lah tu. Aqsa adalah kampung kita. Ardul mahsyari wal mansyar. Bumi yang mana bermulanya padang mahsyar. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Jalan lagi. Ada satu lembah kat bawah. Dia pun tunjuk. Hadha wadi jahannam. Bermulanya lembah jahannam kat situ. Oh, Masya Allah. Di mana? Palestin. Macam mana orang cakap tak payah boi dah? Tak, ibu-ibu yang rahmati Allah. Bukan saya suruh, Nabi suruh.
Bersusah payahlah kamu untuk pergi. Janganlah kamu bersusah payah untuk bermusafir. Sebab Nabi tahu musafir ni susah. Poni. Naik bas sampai 8 jam, kaki bengkak. 8 jam, 9 jam pergi New Zealand, pergi Amerika 3 hari. 2 hari baru sampai bengkak-bengkak kaki. Transit lagi, delay lagi. Aduh, tak nak dah boy kita ikut kau dah. Kadang orang tua kan. Inilah last. Baik tak sebut wallahi. Kan? Penat musafir. Sebab itu Nabi cakap, janganlah kamu bermusafir kalau susah payah. Tapi tiga tempat ni susah payah kau kena pergi juga. Mana? Mekah. Madinah. Dan Al-Aqsa. Nabi sebut tu, susah payah pun kena pergi. Susah payah kena pergi. Ya, yang ibu yang rahmati Allah. Okey, macam Nabi Daud tadi. Sekarang ini Nabi Daud punya makam diambil alih oleh Yahudi. Tapi kita boleh pergi ziarah. Share dengan Yahudi. Dia sebolah doa, kita doa sebolah. Share. Dia kata, ni Nabi kita apa? Ni Nabi aku. Ini Nabi aku. Eh, samalah. Nabi kita lah. Nabi Daud. Kalau di luar makam Nabi Daud tu, dia buat satu simbolik patung yang pegang apa nama tu, muzik yang besar tu. Ding, 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 kan? Sebagai tanda yang Nabi Daud ni punya suara yang sedap. Okay? Macam di Hebron, Nabi Ibrahim tu memang masjid kan? Tapi di luar tu memang ada orang Israel jaga. Memang dia jaga. Eh, takutlah tak ditembak kau. Dia tak selera nak tembak, kak. Ayo ni orang mana ni bonsai yang datang ni. Kita ni pelancong. Kan? Kalau kita tak datang, tutup masjid besok tak? Ni Masjid Al-Aqsa ni orang Islam ni. Tak ada pun Islam datang. Mana? 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 Tak ada pun. Lama-lama diambil besok. Dah tak ada orang datang. Di Palestin adalah pusat tiga agama samawi, agama langit. Di situlah ada gereja Kristian, pusat dia, asal dia, yang tempat Nabi Isa disalib. Dan di situ juga ada tembok Yahudi. Maka orang-orang Eropah Yahudi, orang Kristian di Eropah, daripada Indonesia, daripada Filipina, berpusu-pusu datang untuk ziarah tempat dia. Kita masih duduk bincang lagi. Apa hukum mepoi? Apa hukum mepoi? Lama-lama tak pergi ya? Asyik fikir hukum ya? Pergilah. Letakkanlah dahi sujud di dalam Masjidil Aqsa. Ya? Ha, subhanallah. Ibu-ibu yang mulia dan rahmati Allah. Ustazah tu kempen lah tu. Saya kempen tempat yang baik. Bukan ajak ke Vietnam. Di Vietnam tak payah kempen. Agak boilah sendiri. Pergi Al-Aqsa. Ya? Ha, siapa yang berminat 19 Mac sampai 25 hari bulan. Saya pergi. Siapa berminat kontak Kak Salwa lah. Nanti Kak Salwa beritahu saya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan bermalam di Jordan satu hari untuk ziarah Gua Ashabul Kahfi. Dan juga beberapa, ada banyak makam dekat Jordan pun banyak. Tapi tak dan nak ziarah semua. Dan di antara Nabi yang kita boleh ziarah di Jordan ialah Nabi Yusha. Nabi Yusha. Pernah dengar Nabi Yusha? Nabi Yusha adalah satu-satunya Nabi yang minta pada Allah untuk tangguhkan matahari terbit tenggelam. Tak nak dengar cerita ni kan? Ha. Dia minta pada Allah, jangan tenggelam dulu boleh tak? Sebab masa tu, tengah berperang, Nabi Yusha ni tengah berperang, hari Jumaat, dan dia tak nak cepat hari Sabtu. Bila hari Sabtu orang Israel cuti? Kak, hari Sabtu, hari kebesaran orang Yahudi. Maka dia akan cuti. Hatta nak tutup Swiss pun dia tak nak. Macam kita hari Jumaat. Maksudnya tak masak, tak putih Swiss. Semayang lah kau jauh. Baca Quran ya. Sebab itu kalau di hari Sabtu di Palestin, semua sibuk pergi. Pergi dia punya tembok. Laki perempuan bawa anak bawa ni. Lalu je, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Macam Assalamualaikum lah tu. Assalamualaikum. Shabbat Shalom tu artinya macam salam hari Sabtu.
Eh? Seronok dia orang menanti hari Sabtu. So dia orang kalau hari Sabtu memang tak kerja. Memang dia meraihkan hari Sabtu untuk beribadat. Kita hari Jumaat. Hari Jumaat tu lah nak berniaga. Ha, buatlah, Allah tak marah pun. Yeah? Ha. Jadi Nabi Yusha ni minta pada Allah supaya jangan tenggelamkan dulu matahari ni. Kalau matahari tenggelam, masuk hari Sabtu. Aku tengah perang ni, janganlah tenggelam dulu. Dan inilah permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi siapa? Nabi Yusha. Nabi Yusha. Kat mana makam dia? Kat Jordan. Ni? Yeah? Ha. Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sambung lagi ayat ini, wa turi sinin, wa turi sinin. Bermula dengan huruf waw juga. Allah bersumpah lagi ni. Dah berapa dah sumpah Allah? At-tin, az-zaitun, wa turi sinin. Dan bukit Tursina. Di manakah bukit Tursina? Di Mesir, Mesir. Bukit Tursina di mana? Di Mesir. Ya? Yeah? Ha. Apa yang terjadi pada Bukit Tursina sampai Allah ambil dia sebagai tempat untuk bersumpah? Makhluk untuk Allah sumpah, wa turi sinin, demi Bukit Tursina. Ya? Yeah? Yang tolong bantu saya, kadang-kadang acik tu dia kelang kabut tu, canu ni, canu ni. Dia takut kat Salwa Mangga tu. Okey. Ha, tu dah orang tolong tu. Baik. Apa yang berlaku pada Bukit Tursina, di sinilah bukit dan juga tempat Nabi Musa bermunajat. Di Mesir. Di mana? Mesir. Dan di sinilah Nabi Musa kata nak tengok Allah kan. Dan bila sampai pada lembah yang suci ini, Allah nak tunjuk sedikit zat dia. Dan Allah kata, ya Musa, ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, buka capalmu. Engkau sekarang berada di lembah yang suci. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk membuka selipannya. Okey? Apa pengajaran yang kita dapat? Nabi Musa nak tengok zat Allah sampai pengsan. Dan sampai di lembah yang suci, Allah perintah dia buka selipar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan Mi'raj. Nabi nak naik Isra Mi'raj kan? Buraq yang bawa Nabi daripada Mekah. Sebab itu Rasulullah digelarkan sahibul buraq. Orang yang ada buraq. Macam Kak Salwa, sahibul mazdah. Kena tukar. Sahibul wapaya. Sahibul maivi. Rasulullah digelar sahibul buraq. Sebab dia, buraq bawa dia. Maka buraq tinggal di satu tempat. Di Tambat. Dan di Masjidil Aqsa, ada satu masjid bawah tanah dipanggil Masjid Buraq. Paling rendah sekali. Nabi tambat dia. Dia buatlah isyarat. Mungkin tidak di situ, tapi lebih kuranglah di situ. Masjid Buraq. Ada bawah tanah. Boleh ziarah sampai sekarang. Ada tempat tambat. Dia buat simbolik lah. Bukan nanti ambil gambar, sinilah buruk tu ditambek. Nialah tempek. Itu simbolik. Tandanya Rasulullah letak buruk dekat kawasan yang paling rendah di Al-Aqsa. Sebab Al-Aqsa ni dia bertingkat-tingkat. Dia makin lama makin tinggi. Dan paling puncak adalah Kubah Emas. Okay? Kemudian buruk tinggal. Rasulullah bersama Jibril naik dan dimi'rajkan. Sebab itu Rasulullah digelar sahibul mi'raj. Kita nak sambut Isra Mi'raj di Al-Aqsa sebab itu pergi bergerak pada 19 Mac. Nanti berapa rejab Al-Aqsa? Berapa rejab Isra Mi'raj? Sorry.
27 Rejab. Di situ kita sambut Isra Mi'raj di Al-Aqsa. Di tapak Mi'raj. InsyaAllah. Dan Rasulullah juga menjadi imam kepada Rasul yang lain. Dan di atas itu sebelah kubah emas, ada satu dia buat macam gazebo lah. Batu. Dia tulis tapak Mi'raj. Tapak Mi'raj. Dan juga tapak pada Rasulullah menjadi imam kepada Rasul yang lain. Dan Nabi digelar Ya Imam Ar-Rus Ya Sanadi. Bab menyambung bagilah Kak Cik. Ya Rasulullah Mu'tamadi Fabid dunya ya wa akhirati. Nah tu deh. Dan Rasulullah menjadi imam kepada para rasul yang lain, dan di situ Rasulullah di Mi'raj. Dan Nabi digelar Sahibul Mi'raj. Itu nama Nabi juga tu. Dan ni sambung balik kisah Bukit Tursina Bukan nak cerita saja-saja Ketika sampai di Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Sidr al-Muntaha. Sidr ini adalah, ada yang mengatakan dia adalah pokok bunga teratai. Dan ada juga mengatakan pokok bidara. Sebab itu pokok bidara itu dikatakan wallahu ta'ala alam benihnya daripada Sidratul Muntaha. Dan buat pokok bidara ini dipanggil pokok sidir. Pokok yang berkat kan? Pokok sidir. Daun bidara, buah bidara kan? Ha. Muntaha artinya habis dah ciptaan Allah kat situ. Ending of the universe. Dan Jibril tinggal. Dia tak boleh ikut dah. Kau sampai sini ya Jibril. Macam tu eh. Saat Rasulullah nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala pujian, segala kebaikan untukmu wahai Allah. Nabi bagi salam ni dan disambut Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab salam Nabi. Ni ayat mana Macam pernah dongai ni. Oh tahiyat, padanlah. Ini tahiyat. Kemudian Nabi sambut Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Sebut juga kita tu. Kan? Baik ibu-ibu. Ni saat bertemu dengan Allah. Tadi Nabi Musa, Allah suruh dia buka selipar kau. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka selipar kamu. Kamu berada dalam bayang suci. Buka selipar. Macam kita lah nak masuk masjid, buka selipar. Bawa lah koncot. Kek mokah. Kan? Buka selipar. Takkan nak kek selipar kot. Kalau yang sakit kaki sangat. Simin. Sojuk lah simin sakit. Tumit dan lah. Bawa selipar asing. Boleh ke pakai? Boleh. Tapi asing kan? Ada orang sakit. Kan? Tapi selipar khas lah yang kat dalam. Kayak petah lagi sa'i, ya Allah, hancur kaki dan hat. Masa sa'i kan, sakit kaki dalam pun naik skuter, brum brum brum. Ibu, kejap pasal skuter ni. Ada yang kata, tak nak lah, tak feel lah, apalah dia orang naik skuter. Kita kena rasa macam mana Salina Hajar. Kan, inna safa wal marwata min syairillah. Kan, bagi yang nak naik, naik silakan. Tak ada salah. Jangan marah orang naik skuter tau. Nak jalan-jalan lah. Yang nak naik skuter, biar dia naik. Dan kadang-kadang ibu-ibu, ramai orang dah tahu sakit, nak mudaratkan diri juga. Kenapa pilih untuk mudarat? Kalau ada ruang untuk naik skuter, naik skuter. Copek siap umrah kau. Apa lagi rempit lah. Silakan. Silakan. Kali ni umrah umat suku hati botol teh. Eh umat sakit-sakit banyak umrah dapat kau. Ui banyak akak kau bawa umat merempit teh.
Silakan. Banyaklah dapat umrah sebab tak sakit kaki. Tak salah Rasulullah tak marah. Malu kek Nabi, Nabi kek Siti Hajar. Dah malu dah, tak diolak kita dah. Tak apa, silakan guna nikmat yang Allah bagi. Banyak kita dapat. Kadang-kadang orang sampai pocah-pocah kaki nak jalan, diseret kaki itu. Berangkek kaki itu, ha? Kan? Ha, itu cerita pasal saat ini sebenarnya cerita tentang mana tadi ni? Ha? Ha? Okey. Ibu-ibu yang mulia, jadi Nabi Musa AS buka kasut. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis Sidratul Muntaha jumpa Allah, tidak ada perintah untuk Nabi buka kasut. Maka sebab itu ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj, Nabi jumpa Allah bersama capalnya. Allah muliakan Rasulullah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Hatta capal Nabi pun dimuliakan. Jumpa Allah kot. Maka diletakkanlah capal Nabi tu sampai jadi apa orang kata? Ha, jadi lencana letak kat kepala, letak kat senia. Apa kat kupiah letak selipar? Eh, ini bukan selipar apa? Selipar Rasulullah ni jumpa Allah tau. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Musa dapat pergi Wadil Muqaddas tua, lembah yang suci dapat tengok zat Allah. Hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sampai buka selipar. Rasulullah tak payah. Punyalah VIP-nya Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa nikmat yang kau tak syukur lagi? Anak dapat UPSR 5A, sujud syukur. Post dekat Facebook, I'm proud of you my daughter. Bangga. Syukur. Anak dapat ijazah, alhamdulillah baik kunduri. Anak dapat PhD, potong lombu seekor. Syukur. Ada masalah sikit, apalah nak jadi Eden ni, diuji lagi dan lagi. Habis nak cakap syukur apa, memang susah je hidup aku ni. Syukurlah kerana menjadi umat Muhammad. Anak dapat UPSR 5A, sujud, alhamdulillah, terima kasih Allah. Kat sekolah eh, sujud eh. Sayang-sayang, abang naik pangkat. Ni kat dapur ni, kat dapur yang sujud eh. Pakai apron pun pakai sujud. Alhamdulillah Allah, terima kasih Allah, peranjat dapur tu. Eh, tak pernah sujud kat saya ni dah. Boleh ke sujud? Kalau bersih, silakan alas lah. Boleh je, pandang kiblat. Peranjat dapur tu, alhamdulillah, tak pernah sujud kat kita dah kan. Sujud, suami naik pangkat. Alhamdulillah yang gaji abang triple yang... Bang, jangan lupa bang, BLV bangun. Sujud. Ada sebab lah baru sujud. Sayang-sayang, abang belikan tanah aduk kat luar tu. Hah? Ya Allah bang, baru terasa dekat hati sebab kawan kita kan beli dapat tanah 2 ekar. Abang beli berapa ekar? 5 kampit je teh. Rupa eh tanah nursery. Dia suruh tanah bunga ambil kau teh. Jadilah bang, tanah juga. Tak 5 ekar, 5 kampit pun alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Now, berapa ramai orang sujud syukur? Terima kasih Allah, aku jadi umat Muhammad. Terima kasih Allah, aku jadi umat Muhammad ya Allah. Banyaknya duka kamu, masih lagi syukur kerana menjadi umat Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, apply untuk jadi umat Muhammad. Boleh tak kami jadi umat? Dia dah Nabi dah. Kok kita jadi Nabi? Ha, dia Nabi. Ha, kau apa dah? Kau hadau. Kan? Nabi dah kot. Disebut dalam Quran. Tapi dia Nabi, apply jadi umat macam kita. Betapalah kita perlu bersyukur. Ni Allah kata. Nikmat mana yang kau dustakan? Aku dah pilih kau jadi umat yang terbaik. Apa hebatnya jadi umat Muhammad lagi? Malaikat cakap, ya Rasulullah, masuklah doreh dalam syurga ni. Apa lagi nak tunggu? Kok dan nampak masuk syurga, dia melompat-lompat masuk. Rasulullah kata, aku takkan masuk selagi ada umat kau dalam neraka.
Sayangnya Nabi kita. Bukankah ini perkara besar yang perlu kita syukurkan? Sedih lah suami tak sayang, Nen. Sedih lah anak tak sayangan. Semua tak sayang ke ambo. Sedih lah. Wapu hidup gini mati lagi bagus lah. Sedih kerana hilang sayang manusia. Dia lupa nak sujud syukur kerana jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak tak balik-balik. Seorang doktor, seorang ni, seorang engineer, seorang duk ke atas buat kapal terbang. Seorang buat kapal laut. Tak balik-balik. Sedih. Sedihlah. Memang sedihlah. Tak apa ibu-ibu, syukur sebab menjadi umat Muhammad. Anak tak sayang tak apa, tapi Rasulullah sayang ke aku. Kan? Ha. Sebab itu Rasulullah, selain nama dia Sahibul Mi'raj, selain nama dia Sahibul Burraq, Rasulullah juga digelar Kashiful. Ha? Kashiful Kurab, penghapus duka. Kashiful Kurab. Kashiful Kurab. Dah ngantuk kau ni? Ha? Tak boleh buat bincang kau ni, kau ngantuk ni? Kan saya cakap seorang di ontok bawah tu. Dah sampai Isra Mi'raj dah hat. ibu-ibu yang mulia rahmati Allah. Itu kisah berapa dah? At-tin, az-zaitun, wa turisrin. Tiga sumpah. Dia ada empat sumpah di sini. Dia ada berapa sumpah? Dah pukul 11 dah kah? Baik, ibu-ibu. Habis tiga bukit. Bukit Tin, Bukit Zaitun dan Bukit Tursina. Juga boleh kita katakan buah tin, buah zaitun dan Bukit Tursina. Tapi ulama kata sebab tiga ni bergabung dia jadi bukit. Bukit Tin, Bukit Zaitun, Bukit Tursina. Sebab itu tafsirnya juga ada khilaf. Kak jangan bergaduh lah. Ustazah kata bukit bukan buah. Buah lah. Sebab tafsir surah Tin dah bergaduh dia dah. Khilaf itu rahmat. Khilaf itu rahmat. Ulama pun ada khilaf. Apatah lagi kita. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi kalau bab tafsir, kita kena ikut ulama lah. Kan? Ha. Baik, ibu-ibu yang mulia. Sambung lagi satu ayat. Sumpah yang keempat, tapi ayat yang ketiga. Kerana sumpah yang pertama dan kedua bergabung satu ayat. Wattini wazzaitun. Betul? Okey. Wanturisinin. Tambah lagi satu ayat. Wahadhal baladil amin. Dan inilah bumi yang amin. Aman. Di mana ni? Mekah. Mekah eh? Ni Mekah. Wahazal baladil amin? Mekah. Oh, Mekah tu baladil amin pun Mekah juga ya? Haa. Oh, habis ada juga orang panggil Bakah. Bakah. Aduh, dengar orang Arab panggil Bakah. Apa orang Arab ni tak pandai sebut? Bakah, Bakah, Mekah lah. Betul lah tu. Selain pada Mekah, Bakah juga Mekah. Lagi apa lagi? Al-Haram, Masjidil Haram juga Mekah. Al-Haram saja pun juga Mekah. Baitullah, Mekah. Baitul Atiq, Mekah. Oh, banyaknya nama. Macam Makkah lah nama banyak. Kek kampung panggil Minah Gonjeng. Kek sini, kek Subang panggil Minah Lawa. Contoh. Kan? Ha. Dekat rumah suami panggil Gegel. Min. Dekat office panggil Min, Kak Min. Kan? Nah, kat rumah panggil Gegel. Kat Sarawak ni Gegel ni kat rumah ni. Yang kadang tak padan dengan muka Gegel itu. Tak apalah, kalau akak nak rasa, suruh suami panggil Gegel. Ha, ada atuk empek korek ni. Ha, panggil isteri Gegel, suka dia. Panggillah dia seronok. Saya ada kawan, suami dia panggil dia sampai dia dah tua pun girl. Kan? Ha, kalau dia buka tudung tu tak padan lah girl dia tu. Tapi
Tapi suami dia kata itulah girl dia. Itulah girl dia. Cuba sekali atuk panggil makcik tu girl. Ah, pakcik eh. Panggil girl kat makcik tu. Tahu hidang sarapan pakai baju A Asia punya pramugari. Aduh. Ibadah tu kak, jangan main. Jangan ibadah pergi belajar tajwid je. Gembirakan hati suami adalah ibadah. Tengok dia punya ya tu lain macam sambut dia tu. Kan? Ha. Dah panggil girl lah kak, kenalah gembirakan dia dan dia gembirakan akak. Abang, WhatsApp. Assalamualaikum abang sayang. Sayang bang Gideon, tak pernah ni dah abang. Terbiat ke apa ni? Ibu-ibu, sunnah dapat pahala tau. Panggil suami sayang, panggil isteri sayang. Sebab kalau akak hantar ke Imam Subang Jaya ni, Assalamualaikum Imam sayang. Haram hukum eh. Haram. Habis dekat suami, ibadah. Ibadah. Hantar ke Bilal. Assalamualaikum Bilal, my dear. Haram, haram. Tapi dekat suami you, ibadah. Kan? Macam akak datang surau pakai baju hijau. Cuba hidangkan suami pakai satu set hijau. Kan? Allah cantiknya hari ni. Hari ni jadi pramugari Dubai. Malam Kang Emirat dah. Itu ibadah. Ibadah. Akak yang salah faham. Hukum untuk kita berubah-ubah. Hukum. Kak Salwa kata besok Ustazah Hasni datang. Lusa Ustazah Hafizah Musa. Ya Allah, tak sabar nak pergi. Tiba-tiba, sunat kan pergi majlis ilmu. Tiba-tiba suami kata, awak tak payah pergi masjid hari ni. Abang cuti, kau duduk rumah, dia nak tengok muka kau hari ni. Maka, padahal Kak Salwa ni dia ketua ni. Contoh eh. Kak Salwa kalau pergi juga melangkah ke masjid, hukum haram untuk dia. Hukum sudah berubah. Abang nak pergi sojid bang, Ustazah Hafizah Musa datang bang. Kira lah Hafizah Musa kau, Hafizah Harun kau. Kau tak boleh pergi. Maka hukum itu menjadi wajib untuk dia duduk di rumah. Suami tak izin, haram untuk dia keluar. Haram. Begitu juga perempuan, suami dah izin dah ni contoh kan. Sunatlah dia pergi untuk belajar. Tapi dia dalam edah kematian pula. Edah kematian. Kan rumah dia sebelah aja. Dia bergolek, melompat-lompat pun jadi pucung pun sampai. Toing, 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 sampai. Tapi sebab dia di dalam edah. Dia dalam edah kematian, hukum berubah menjadi haram untuk dia keluar. Alah pula haram pula, oh mak pergi sojet je, bukan mak pergi main pampet. Haram untuk dia keluar. Hukum telah berubah. Anak bagi air pada mak dia. Mama, nah air nah. Kita kan baik kan anak soleh. Dia bagi mak dia air, mak dia minum. Itu hukum dia sunat. Tapi kalau mak dia kata, "Along ambil mak air, long." "Along ambil mak air, long." 8 kali tak datang-datang. Maka perintah mengambil air itu sudah menjadi wajib untuk dia. Dongah tu. Lain macam tokan dia tu. Adik tenang je, dik. Relax je. Banyak lagi akan keluar sebelah tu. Eh, kakak-kakak sekalian. Akak tengah baca Quran. Baca Quran itu bagus. Suratul Mulk sebelum tidur memberi cahaya di dalam kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Suami akak panggil. Dah lah tu, lambat lagi kah? Suami akak panggil. Maka kena tinggalkan Quran. Dapatkan suamimu itu sudah menjadi panggilan. Wajib. Tu kena faham. Panggilan itu sudah jadi panggilan. Yang baca Quran itu sun. Maka hukum berubah-ubah pada seseorang. Okey. Apa lah semua sonyap lah ni. Marah kau. Eh ibu-ibu. Hukum berubah-ubah. Macam hari tu saya di Mekah. Dalam bas saya selawat lah. Selawat ponik pula rasa eh. Suruh anak saya. Nofal, sambung selawat. Nofal yang itu saya suruh selawat eh. Kat Mekah ni, Nofal sambung. Mami, suruh orang pula. Mama je lah. Ustaz Syed Kadir ada kat depan. Ustaz Syed Kadir. Satu bas dengan saya. Lepas tu dia kata, Nofal, saya seronok sangat. Nofal, bukan seronok anak kena marah tak? Seronok sangat. Nofal,
Kalaulah tadi Naufal selawat, kan? Maulaya salli wa sallim. Mama tak suruh, dia saja nak selawat. Itu sunat. Tapi bila mama you dah suruh, Naufal selawat, Naufal, maka perintah berselawat itu bertukar menjadi wajib. Tu kak kena faham kak. Macam tu juga akak kat rumah dengan suami. Ada perintah jadi sunat, ada perintah jadi wajib. Kalau akak saja-saja nak senyum, abang, picit-picit kaki suami, abang, itu sunat. Tapi kalau suami you panggil, maka dia menjadi wajib. Yang keluar bilik, duduk sini. Hep, pressure dia tu. Nak masak, nak masak. Maka perintah itu menjadi wajib. Akak jangan salah faham. Ramai perempuan masuk neraka sebab ini. Salah faham dalam meletak hukum. Dia rasa nak semain tahajud. Dia nak semain tahajud 8 rakaat malam ni. Tiba-tiba bangun pula pakcik tu. Bongkar pula orang tua ni. Bongkar tu dia bangunlah jaga-jaga. Dia panggil lah kak. Bang. Lagi 4 rakaat bang, dah berjanji dengan Allah Rasul, Allah Rasul. Nak semayang 8 rakaat tahajud abang. Apanya tahajud kau ha, dah panggil. Datuk kau panggil. Maka tinggalkan solatmu, dapatkan suamimu. Itu wajib. Kalaulah suami akak tidur dalam keadaan tidak meredai kamu, dia minta ingin dilayani tapi akak tak layan, sibuk dengan semayang, sibuk dengan almuk. Maka walaupun baca al-muk, tapi dalam keadaan dilaknat oleh Allah sampai fajar. Sebab salah faham dalam meletak hukum. Okay, bibu eh? Lain macam dia punya monung ni. Macam mana nak buat tu Sebab salah faham meletak hukum, ramai orang perempuan makin tua tidur berasingan dengan suami. Haram. Abang kita dah tua, lain macam ada Kan ada yang minta rakaman kan tu. Makin dia tua, dia rasa dia nak tidur asing. Abang kita dah tua, tak ada apa nak buat, benar bodoh kita bang. Kita ibadat di dalam kubur semasing bang. Yolah. Ni bilik abang bang, ni bilik saya. Ni sejadah abang 8 inci, tobat saya buat bang. Ni Quran bang bosa, ni digital pun ada. Kalau abang ponek ngaji, abang suruh Quran tu ngaji sendiri tu. Maka tidurlah dia berasingan untuk beramal ibadah. Dan sesungguhnya dia salah faham dalam meletak amal. Tidur menemani suami, gembirakan suami, tak ada wek apa pun. Bang gigi abang tadi mana bang? Kang bertukar pula ha? Gigi dan cawan merah. Oh, gigi dan cawan kuning bang. Bang jangan bertukar. Jaga tak bang, jangan tukar. Dah tua dah, tak ada apa nak buat. Tapi dia bergembira. Gembirakan hati suami dia. Pek picit-picit jadilah. Itu ibadah. Ibadah kak. Lagi bosah daripada 40 rakaat tahajud. Jangan cakap ustazah tak bagi semayang pula. Tak, jangan salah faham. Sebab itu orang perempuan yang nak masuk syurga, Allah tanya solat wajib, puasa wajib. Allah tak tanya puasa Isnin Khamis akak. Dan sebab itu wanita yang solehah nak puasa sunat, dia akan minta izin daripada suami dia. Puasa sunat? Puasa sunat. Barang siapa yang dirajam puasa tapi tak pernah minta izin suami dia, dia tak solehah. Dia sangat tidak solehah dan sangat selfish. Kalau nak dapat kunci syurga mana yang kita nak, nak puasa sunat dapat izin daripada suami. Alah mesti dia bagi punya. Dia dah lama malas nak buat. Kita nak buat marah apa nak kena nak jadi kan? Tak boleh pertikaikan, itu memang hak dia. Memang hak dia. Mana tahu tengah hari tu sekarang suami akak pergi pergi pasar, nampak tak budak yang kat kaunter tu punya dah lawa. Kolip-kolip atuk tu. Lawa pula budak ni merah ambut Contoh Rasulullah ada pesan, kalau kamu kat luar nampak perempuan, carilah isterimu. Balik rumah dan puasa. Puasa sunanan, sunanan teh. Akak kena buka. Ada yang lebih wajib daripada sunat. Faham tak ni? Tak faham sudah? Itu dah lebih faham dah. Baik, ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah.
Ni cerita pasal Mekah tadi, macam mana boleh pergi kat situ eh? Dan itulah bumi Mekah yang mulia, kan? Yang hebat. Itu Mekah yang hebat, Masya Allah. Sebab itu Mekah tidak pernah berhenti daripada orang mengunjunginya. Dan kita kena ada rasa niat untuk pergi selalu. Walaupun rasa tak mampu. Tak mampu rasa, kan? Tapi sebenarnya, ibu, doalah untuk menjadi Allah pilih. Sebab kalau Allah pilih kita, Allah akan memampukan siapa yang dipilih. Bukan sebab duit kita. Ada orang duit berjuta dalam akaun. Beratus ribu dalam akaun. Tapi tidak terpilih menjadi Dhuyufur Rahman. Tak terpilih. Macam saya pergi umrah dah banyak kali. Haji tak pernah. Sebab fikir mampu lah tu. Fikir mampu. Tak mampu, tak mampu. Yang simpanan dah ada, tabung haji tak panggil. 20 tahun lagi mau panggil. Doalah. Saya tanya sahabat saya, aku haji tak pergi umrah dah 40 kali dah. Oi. Haji tak pergi ni, kenapa kau tak doa? Doalah, dia kata. Lah, fikir kemampuan. Itu sahabat saya tegur. Allah kalau dah pilih, Allah akan memampukan siapa yang dipilih. Apa cara sekalipun. Saya pun doa. Hari tu saya baru balik, saya pergi ke Padang Arafah bawa jemaah kan. Saya doa, wahai Allah, aku datang sebagai tetamu Arafah. Tapi jemputlah aku, ya Allah, sebagai tetamu Arafah di hari Arafah. Haji. Saya doa, doa. Tak tahulah apa cara yang Allah nak memampukan. Tapi bibu, Masya Allah, saya balik kat Malaysia, saya dapat offer jadi pembimbing haji. Terdiam saya. Ya Allah, betul lah. Doa bukan kena bayar. Yang takut nak doa, kenapa? Dah asyik fikir duit dalam akaun ya. Jangan fikir duit akaun, sebab itu tugas Allah. Allah akan memampukan siapa yang dia pilih. Ustazah boleh lah, Ustazah, Ustazah. Dapat lah, peri-peri. Ibu-ibu, masa saya iklan dengan kawan-kawan eh, saya pergi haji ni, siapa nak pergi pun boleh. Tak mahal, RM37,000. Sebab biasa dalam pakej haji ni RM50,000-60,000 tau. Ini RM37,000. Kita cuba buat untuk 3 star. Bersama syarikat Halsen. Siapa yang nak pergi haji tu dah kena daftar sebab bulan 2 dah habis tutup untuk visa haji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kawan saya mesej, dia nak hantar mak ayah dia. Artis lah. Saya kata, Assalamualaikum Ustazah ni. Ya, ni siapa? Saya ni. Dia sebutlah nama dia. Oh, ni yang cantik tu ya. Saya cakap. Agak dia nak jawab, nak ngaku pun tak jadi. Ya. Tak ngaku pun botol lah awak cantik. Dia kata, Ustazah, saya ni okey. Saya nak hantar mak ayah lah, Ustazah. Tengok ibu-ibu. Mungkin mak ayah tak mampu, tapi anak hantar. Bukankah Allah memampukan sesiapa yang dia pilih? Tak usah fikirlah apa cara Allah. Itu tugas dia. Tugas kita doa. Aku nak pergi haji, ya Allah. Nak pergi haji, ya Allah. Nak pergi haji, ya Allah. Rukun kot. Rumah boleh-boleh. Kereta boleh-boleh. Lepas satu, waktu lagi boleh kereta. Boleh rumah. Boleh satu rumah lagi buat aset. Haji ni tak terfikir masuk dalam menu untuk jadikan. Pergi juga. Set lah tahun 2020. InsyaAllah aku nak haji, ya Allah. Apa cara pun, ya Allah. Sampaikan aku, ya Allah. Doa. Doa. InsyaAllah. Siapa nak ikut saya pergi haji pun boleh. Kita tak pergi dalam jumlah yang ramai. Dalam 20 orang sahaja. Okay? InsyaAllah. Baik, ibu-ibu yang mulia. Kita akan pergi haji. Kita terbang dah dapat tarikh dah. Bulan 7. Hampir 40 hari di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dua pembimbing. Salah seorang yang perempuan saya dan lelakinya Ustaz Azrin Burhan. Pernah datang sini tak kat Salwa? Ustaz Azrin, tak pernah eh? Ustaz tu yang cipta buku sejarah Andalus ya? Bagus sangat. Okay, baik ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu ada soalan tentang tafsir kita hari ini. Ibu-ibu ada soalan? Tak ada? Masya Allah. Baru perasan anak saya datang. Assalamualaikum pengantin baru. Angkat tangan sikit Omar, Mariam. InsyaAllah, senyap-senyap dah ada kat sini. Surprise tau. Okay, ibu-ibu ada soalan? Tak ada? Siapa nak pergi Aksong kat tangan?
Poi ke tak poi lain cerita. Angkat tangan pun takut. Aduh. Okey, jap. Siapa belum pernah pergi langsung? Yang belum pernah pergi langsung. Ya Allah, Tuhanku, sampaikanlah mereka untuk menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh 19 hari bulan ni. Bulan 3, ha? Ya? Yeah? Oh, okey, ambil nombor teruslah. Saya bagi nombor syarikat terus ya. Okey, terus kontak dengan 010-802-6079. Eh? Ibu-ibu, syarikat ni ada di pejabatnya di TBS di Ceras, eh? Halsen Travel. Okey? Untuk haji pun sama juga. Haji pun sama. Eh? Ya? Yeah? Okey. Ejaan? Halsen, ajab. Ha. Ha, Kak Fauziah tahu kan? Pernah pergi umrah sama dengan syarikat eh? Ha, Kak Fauziah pernah pergi. Okey. HAL CENT. Lagi apa lagi nama dia? Ya. Halsen Discovery Holiday. HQ. Dia punya IG tu ya. Type Halsen je dia keluar. Okay. Ibu-ibu insyaAllah boleh pergi Aqsa dengan saya yang terdekat bulan Mac ni. Yeah? Tapi pengalaman saya, ibu-ibu. Pengalaman saya. Kalau pergi Aqsa, saya pergi tak adalah banyak kali. Baru 13 je. Pengalaman saya, setiap kali pergi lain rezekinya. Rezeki ilmu, rezeki sahabat lain. Dan Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan. Okey, kos kejap ya. Kos 8900 kejap. Wih, 8000 lebih Ustazah ya, Kak. Bukan pergi nilai. Bukan gini lay kat weh. Bukan berantau. Okey, 8988. 19 hingga 25 Mac. 7 hari 6 malam. Kita akan singgah ke Tasik Galilee juga. Tasik yang akan kering. Tanda kiamat eh. Tempat Nabi Isa diangkat. Dan tempat Nabi Isa turun. Dan kita akan ziarah penjara jin di Al-Aqsa. Ada penjara jin? Penjara jin tu, biasanya ibu-ibu, kita akan jalan pagi-pagi lepas subuh. Satu tempat dekat, masih lagi dalam Al-Aqsa. Kita akan lalu tempat yang mana ada penjara jin. Dia kata sini penjara jin. Dan di situ ada satu tempat, tempat Imam Al-Ghazali menyelesaikan kitab. Apa nama kitab dia? Omar, apa nama kitab dia? Imam Al-Ghazali? Sekejap, Allahumma salli 'ala Muhammad. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Bukan Riyadhus Salihin? Ihya Ulumuddin. Terima kasih. Siapa tadi yang beritahu saya tu? Kakak. Okey, saya nak bagi hadiah pada kakak ni yang kecil. Cik Moho tadi. Okey, saya nak bagi hadiah. Nah, ibu-ibu saya dah bawa saya punya karya. Saya nak bagi hadiah yang kecil kak eh? Okey. Terus ambil. Okey. Suruh kak pilih nak yang kala apa. Terus bagi. Ni saya buat sendiri ya. Nah, pilih yang mana? Tu saya hadiahkan. Okey. Sama. Ada soalan lagi? Hadiah satu je. Okey, ni adalah cap Mohon Nabi. Yang mana yang ada pada cincin, saya pindahkan pada canvas. Sajalah gantung pada kat rumah eh. Jadi cuma cara baca dia, Kak Salwa tolong tunjuk yang besar sikit. Cara baca dia, kalau kita tengok macam baca Allah Rasul Muhammad kan? Tapi baca daripada bawah, Muhammad Rasulullah. Kerana Nabi malu untuk meletakkan namanya di atas. Dan itulah diletakkan pada cincin Nabi dan dia buat cop. Dan saya
Allah bagi ilham untuk buat macam ni. Jadi boleh gantung kat rumah. Yang kecil boleh letak atas meja. Beli stand eh. Ha. Saya bawa yang besar ni satu je. Ini pun baru siap. Malam tadi saya buat. Eh? Dan ada yang besar yang ni ada? Ha, yang ni? Ni canvas eh, ibu-ibu? Yang sedang, yang besar sekali RM500. Yang sedang tu RM100 dan yang kecil tu RM50. Okay? Ada sign saya. Besok kalau saya mati ni, Ustazah ni yang buat ni. Adalah kenangan eh. Okay, di penjara jin itu ada tempat Imam Al-Ghazali menyiapkan kitab Ihya Ulumuddin. Ibu-ibu, semua ulama akan singgah Palestin. Semua para nabi pasti akan singgah Palestin. Mesti singgah punya. Ulama-ulama mesti singgah. Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, minta dengan Saidina Umar. Saidina Umar, bila kau buka Palestin, aku nak ikut. Supaya nanti aku nak keturunan-keturunan aku menjadi orang yang akan menolong Nabi Isa dan Imam Mahdi. Siapakah Tamim Ad-Dari? Sahabat Nabi di Madinah yang jumpa Dajjal. Dia yang jumpa Dajjal. Sebab itu, dia nak duduk Palestin. Makamnya di mana? Di Palestin. Eh? Ha. Orang yang menjaga makam Nabi Yusha di sempadan Jordan tu adalah keturunan Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi. Dia nak nanti yang tolong Imam Mahdi adalah daripada keturunan dia nak bunuh Dajjal. Sebab dia jumpa Dajjal, dia nak keturunan dia yang bunuh Dajjal. Biasanya mereka akan pergi Palestin. Dan di sana juga kita akan jumpa satu macam gazebo lah. Dia tulis Nabi Khidir. Kerana Nabi Khidir kan tak meninggal lagi kan? Nabi Khidir akan singgah di situ. Bukan di situ tempatnya eh, tapi mungkin ada yang nampak, direzekikan nampak, dia nampak lah. Semua Nabi akan singgah. Dan semua wali menjadikan Al-Aqsa sebagai tempat meeting mereka. Tapi dalam dunia wali lah, kita tak tahu. Sebab itu di dalam Al-Aqsa, di dalam Masjid Qadim, ada satu tempat dipanggil Makam Arba'in. Ada ruang masjid. Kalau yang dah pergi, kena ingat balik eh. Ibu-ibu eh. Kalau pergi sekali, susah nak ingat. Dah pergi sampai 30. Baru rasa macam nak sebut tu macam best je. Eh? Saya dah pergi 13, baru dapat sebut macam ni lah. Macam balik kampung lah. Eh? Ada satu tempat nama dia Makam Arba'in, Wali 40. Dan dikatakan di situlah para wali bermeeting setiap hari Jumaat. Wallahu ta'ala alam. Yeah? Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, ibu-ibu yang mulia, saya rasa cukup sampai sini. Siapa yang nanti ambil nombor lagi satu, kalau tak dapat kontak tu, inform juga yang kakak yang nak pergi. Eh? Ambil nombor lagi satu, 019. Ini nombor PA saya. 208-0778. Nor eh. 019-208-0778. Dapat? 019-208-0778. Kalau ibu nak pergi, kena inform nombor ni juga eh. Supaya saya nak pantau. Baik. InsyaAllah. Tak ada soalan dah? Tak ada dah eh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bincang pasal surah At-Tin ini. Tak habis tau. Ada lagi. Baru sampai 3 ayat. Allah bersumpah dengan 4 perkara untuk sebut satu benda. Apa benda itu? Tunggu selepas ini. Okay, siapa berminat untuk dapatkan cap mohor cincin Nabi yang saya pindahkan ke atas kanvas, boleh dapatkan di sanalah. Dekat Kak Salwa. Kak Salwa jangan beli. Kak Salwa tu memang dah ada hak orang. Okay, insyaAllah. Dan mohon ampun, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk ini adalah fresh tahun 2020. Saya siapkan pun sign pun dalam kereta je tadi. Okey Kak Salwa.